Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda, biasanya kan ketika kita akan membuat kue, kita membutuhkan suatu takaran atau timbangan ya. Jadi apabila kita tidak memiliki timbangan, biasanya kita bisa menggunakan gelas maupun sendok makan. Nah, kali ini saya akan membagikan takaran sendok. Jadi kita takar ya. Satu sendok makan itu berapa gram untuk bahan-bahan kue, misalnya tepung terigu, kemudian bubuk coklat, kemudian mentega, gula pasir, minyak, air, dan masih banyak yang lainnya. Nah, timbangan ini saya menggunakan merek Harnik. Ini timbangan digital ya, untuk akurasinya itu sekitar 1 gram. Jadi ini menurut saya sangat akurat. Selain digunakan untuk takaran gram atau kilogram, timbangan ini juga bisa digunakan untuk takaran mili, untuk air maupun minyak. Nah, selanjutnya untuk sendok yang saya gunakan, yakni sendok makan biasa ya, yang sering kita gunakan untuk makan atau yang disebut juga dengan sendok makan. Jadi ini menggunakan takaran sendok makan. Jadi nanti kita pastikan satu sendok makan itu untuk ukuran bahan-bahan kue itu berapa gram, supaya kita tahu atau supaya kita bisa mengira-ngira apabila tidak memiliki timbangan, misal bisa kita ukur menggunakan sendok makan. Nah, pertama-tama kita siapkan wadah ya. Kemudian kita kembalikan ke nol untuk takarannya. Nah, selanjutnya bisa kita mulai ukur untuk tepung terigu itu berapa gram. Nah, untuk ukuran tepung terigu tidak peres, tidak juga munjung, jadi dia sedang ya, ukuran sedang. Untuk ukuran tepung terigu kita timbang hasilnya 10 gram. Jadi 1 sendok makan tepung terigu itu hasilnya 10 gram ya. Apabila Bunda membutuhkan resep sekitar 100 gram tepung terigu, maka ukurannya sudah tentu 10 sendok makan. Kemudian selanjutnya untuk gula pasir, 1 sendok makan gula pasir ukuran sedang, tidak munjung, tidak juga peres, yakni 15 gram. Jadi misal Bunda membutuhkan 60 gram takaran gula pasirnya, maka yang dibutuhkan adalah sekitar 4 sendok makan. Jadi 4 sendok makan gula pasir sama dengan 60 gram, karena dikalikan 15 gram tadi ya, 1 sendok makan gula pasir sama dengan 15 gram. Nah, selanjutnya susu bubuk. Jadi untuk takaran susu bubuk, 1 sendok makan adalah 10 gram juga. Jadi sudah jelas ya, untuk tepung terigu, kemudian susu bubuk itu 1 sendok makannya sekitar 10 gram. Untuk takarannya itu sama semua ya, jadi tidak munjung, tidak juga peres. Selanjutnya tepung maizena atau tepung jagung. Nah, untuk ukurannya adalah 10 gram juga. Jadi apabila membutuhkan 50 gram tepung maizena, untuk itu kita membutuhkan 5 sendok makan tepung maizena ya. Jadi kita bisa mengukur menggunakan sendok makan apabila kita tidak memiliki timbangan maupun tidak memiliki gelas. Jadi kita bisa mengira-ngira. Nah, kemudian untuk susu bubuk, 1 sendok makan susu bubuk, nah ukurannya seperti ini, seperti tadi ya, tidak munjung, tidak juga peres, yakni 8 gram. Nah, ukuran 1 sendok makan susu bubuk ini 8 gram. Jadi bisa disesuaikan ya, misal butuh 45 gram atau bisa butuh 80 gram, itu berapa sendok makan. Kemudian selanjutnya untuk mentega. Mentega 1 sendok makan, beratnya adalah 20 gram. Jadi sudah jelas ya, apabila kita membutuhkan 60 gram mentega, jadi itu konversinya sama dengan 3 sendok makan. Seperti itu. Jadi mudah sekali ya Bun ya. Kita bisa menyesuaikan takaran dengan menggunakan sendok. Ini alternatif untuk Bunda yang tidak memiliki timbangan. Nah, selain
untuk menimbang adonan tepung-tepungan maupun mentega ini juga kita bisa menggunakan ukuran mili. Nah, setelah kita setting kembali ke angka 0 dengan wadahnya, coba kita takar menggunakan sendok. Nah, kali ini sendok yang saya gunakan itu adalah sendok takar, dikarenakan untuk ukuran sendok makan apabila menggunakan takaran mili itu menurut saya akurasinya tidak tepat ya. Nah, jadi 1 sendok makan air itu adalah 11 mili. Untuk liquid atau cairan memang saya tidak merekomendasikan menggunakan sendok makan, dikarenakan sendok makan yang kita gunakan biasanya itu kan ceper ya, tidak cekung. Jadi menurut saya kurang akurat apabila kita menggunakan takaran mili menggunakan sendok makan. Jadi lebih baik kita menggunakan sendok takar untuk takaran mili. Nah, selanjutnya untuk minyak, minyak 1 sendok makan ukurannya 11 mili. Jadi sama ya, ukuran minyak dan juga air itu sama-sama 11 mili. Nah, sekarang kita coba menggunakan sendok makan yang tadi kita gunakan pertama. Jadi bukan sendok takar ya. Kita coba untuk minyak, itu dia hasilnya 5 mili. Jadi menurut saya kurang akurat ya untuk sendok makan. Ukuran sendok makan saya rekomendasikan menggunakan sendok takar untuk ukuran liquid atau cairannya. Nah, kita coba untuk airnya. Nah, untuk airnya 7 mili. Jadi menurut saya ini kurang akurat ya, dikarenakan dia ceper alias tidak cekung. Nah, demikian informasi takaran dari sendok makan. Insya Allah akan saya bagikan atau saya buatkan video untuk takaran juga menggunakan gelas. Jadi berapa gram berapa gram untuk takarannya ya. Semoga ilmu dan informasi dari takaran sendok ini bermanfaat untuk para bakulers atau bakers. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media Bunda, supaya saya lebih semangat berbagi video-video berikutnya. Nah, ini ya untuk ukuran atau takaran sendok takar, ini yang lebih akurat, saya merekomendasikan ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.